Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Mas Bangun di channel AB Priambodo. Di video kali ini saya akan coba memberitahu kepada teman-teman semua bagaimana cara memasukkan GIF di Filmora. Contohnya seperti ini. Jadi di sini ada emoticon ketawa. Bagaimana cara memasukkan ini di Filmora? Caranya yaitu, pertama-tama teman-teman siapkan terlebih dahulu emoticon ketawanya yang berformat GIF, kemudian diimport di Filmora-nya. Selanjutnya masukkan ke video track. Lalu sesuaikan ukurannya, letakkan pada posisi yang diinginkan. Nah, di sini ada background berwarna putih. Nah, ini kita hilangkan menggunakan fitur chroma key, yaitu klik kanan pada emoticon ketawanya, selanjutnya pilih menu green screen, lalu tekan tanda pensil yang di samping warna hijau, arahkan ke bagian putih di emoticonnya, lalu tinggal sesuaikan. Nah, ini kan emoticonnya singkat, sedangkan durasi videonya agak panjang. Bagaimana caranya agar sesuai dengan durasi videonya? Caranya yaitu kita copy kemudian paste sesuai durasi videonya. Kita coba play, nanti hasilnya seperti ini. Kurang lebih seperti itu teman-teman, bagaimana cara memasukkan emoticon ketawa berformat GIF di Filmora. Sekian video kali ini, semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.